Kebakaran 6 unit rumah di Blok 70 Flat Sri Sabah dekat Ceras kemarin berpunca daripada masalah pendawaian elektrik. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Muhammad Saleh Abdul berkata, berdasarkan siasatan forensik, masalah itu dikesan berlaku di unit ketiga tingkat 17. Hasil bersama dengan siasatan memang dipahamkan semasa kebakaran, unit tersebut tertutup di pintu depan, pintu belakang lah. Jadi dari segi makluman awal dari segi pihak-pihak publik mengatakan kebakaran disebab bunga api dan lain-lain itu adalah tidak benar lah. 90% kebakaran juga dipercayai disebabkan oleh punca elektrik yang tertumpu kepada kotak agihan DB sebelum merebak ke unit lain. Mengulas mengenai pilih bomba di lokasi, beliau menafikan dakwaan yang mengatakan peralatan itu bermasalah menyebabkan kelewatan untuk memadam kebakaran. Sebaliknya, pengendaliannya tidak dilakukan penduduk dengan betul. Bila dia telah usaha untuk memadam kebakaran menggunakan wasit tersebut tapi tak boleh guna sebab cuma didapati di tempat lokasi kedudukan wasit tersebut, handlingnya tak ada lah. Tapi dia cuba buka pada bab yang lain, bab yang bukan untuk wasit tersebut. Pihaknya juga akan mewujudkan satu pasukan petugas khas bagi tujuan pemeriksaan menyeluruh di flat kelolaan DBKL sebagai tindakan segera mengelak isu sama berulang.